Ngasal Samudra. Nomor punggung 18. Dapatkan hadiah kartu kuning dari wasit kami untuk pelanggar FC yaitu Salim. Di mana bola saat ini dikuasai dihadapi oleh Ferry. Pemain muda Samudra FC yang didatangkan dari Persipo berada di U17. Ferry sudah dapat sekali ya. Nampaknya terjadi. Apa yang terjadi? Nampaknya terjadi. Dan akhirnya nampaknya gol. Dan akhirnya gol yang terakhir dengan jarak 1-1 untuk selesai. Ayo kita foto. Penalti ya. Oke. Dan sementara wasit tadi AW1 Bapak Kuncoro dari Solo melihat bahwa bola yang ditangkap oleh penjaga gawang Solo tadi sudah melewati garis gawang, artinya terjadi gol dan kedudukan sementara adalah 1-1. Ya, kita kembali ke lapangan, masih para pemain dari Samudra FC mencoba membangun serangan kembali nomor 17. Umpan jauh ke depan. Oh, AW1 Bapak Kuncoro sudah mengangkat benderanya, pertanda pemain salah satu pemain Samudra FC tadi sudah terjebak offside. Kali ini pertama ini terdapat oleh bola FC. Masih melihat rekan-rekannya ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain bola FC di kotak penalti jauh. Heading oleh Dewi. Sana terjadi slimit di depan gawang. Oh, ternyata kita dihalau oleh para pemain bertahan dari bola FC. Kali ini Carlos angkat jauh ke depan. Yang dituju nomor punggung 3 sayap kiri di sana. Kuasai bola dengan baik. Putak-putik angkat bola. Shooting langsung masih berada. Saksikan Ferry, cantik sekali Ferry, pemain muda Ferry, kerja sama 1-2. Shooting, waktu terlampau dekat dan tepat di belakang pergawang Aldi dari jembatan Bang FC. Di mana saat ini tak dengar-dengarkan mengasih bola dari Bang FC. Kodir tadi. Dan Ferry masih kasih bola maksudnya, namun masih dapat dipotong tadi oleh salah satu pemain dari Samudra FC. Reza mengintercept bola dan nomor 4 dari datang sana. Hampir saja kesalahan dilakukan ke dalam bebas untuk Bilang FC. Siapa yang menghadapi di sana namanya nomor 17, siapa yang ada di sana nampaknya ada. Terjadi gol di sana. Salah pengertian nampaknya, miskomunikasi antara pemain belakang sama kiper dari Samudra FC. Dengan tata dengan mudahnya meletakkan bola. Dijatuhkan oleh Jeka nampaknya sehingga berbuah pelanggaran dan menghasilkan kembali tendangan bebas untuk sebelah kanan Samudra FC. Siapa yang akan mengambil di sana nampaknya kita saksikan bersama ada nomor punggung 14 Ilham. Ilham bersiap menghadapi bola di sana. Dan kedudukan untuk saat ini masih untuk keunggulan bola FC untuk sementara waktu yaitu 2-1 untuk lawannya atas lawannya yaitu Samudra FC dari sumber lawan. Kita saksikan bersama teman-teman bebas apa dilakukan oleh Ilham. Ilham bersiap, Ilham namun terlampau dekat dan tepat diperlukan di gawang Fadri Al-Aldi Sudrek. Penjaga gawang utama dari bola FC Aldi masuk ke bola nomor punggung 80. Aldi menilai permainan di sana dan tendang jauh. Penyerang, salah satu penyerang yang terbaik di Liga Ramadan ini, penyerang asal bola FC dari kota Gemolong. Jenny udah menghadapi bola di sana. Sedangkan yang dituju dan melihat rekannya di depan. Jenny satu langsung pressing tadi, namun masih terlampau ke atas. Sekali lagi yang putusan 99 segera untuk ditukarkan kepada kami. Ya, pertandingan babak kedua akan segera dimulai.
Samudra FC melakukan kick off. Puji Widodo sudah lakukan dari menuju nomor punggung 17 ada sebelah kiri out. Tackle saja tapi bukan suatu pelanggaran tadi. Mengakibatkan lemparan ke dalam untuk Bolang FC sudah dilakukan pada nomor punggung 8 Denny. Denny Kutakuti sendiri bekerjasama dengan Lambang. Lambang melebar masuknya tadi tapi salah umpan dipotong para pemain Samudra FC. Sekarang Puji Widodo, Puji Widodo melebar kepada sayap kiri. Di sana masih Kutakuti angkat bola. Masih bisa dipatahkan oleh para pemain Bulang FC. Sapu saja oleh Kales tadi kembali nomor punggung 17 masih pantai bola kota kali sendirian. Tackle terjadi di sana oleh para pemain Bulang FC. Tidak terjadi cedera yang serius dari pemain Bulang FC ini sehingga bisa masih bisa melanjutkan pertandingan. Ya, tim medis sudah memasuki lapangan. Bapak Sunardi, tim medis dari panitia dan juga Bapak Hijrah Purwanto segera bersigap karena ada salah satu pemain dari Bulang FC yang mengalami cedera. Semoga tidak terjadi apa-apa dari para pemain Bulang FC ini. Kami informasikan bahwa kedudukan masih 2-1 keunggulan sementara untuk Bulang FC dari Gemolong. Jadi kedudukan 2-1 untuk Bulang FC dari Gemolong. Dan kami ucapkan juga selamat datang kepada para penonton yang baru hadir di Stadion Taruna Bakti Tarung Jago Desa Kalangan pada final Liga Ramadan Kalangan FC tahun 2021. Dan penonton yang hadir pada laga final ini kurang lebih 15.000 pasang mata. Sekali lagi kami informasikan berdasarkan laporan dari petugas parkir bahwa penonton yang hadir pada laga final ini kurang lebih 15.000 pasang mata. Luar biasa sekali itu animo penonton pada hari ini. Pergantian pemain pulang nomor 18 keluar digantikan nomor 7 andalan pendek nomor punggung 10. Nomor 18 yang tadi terkena kartu kuning ditarik keluar digantikan oleh pendek nomor punggung 10. Puji Widodo lakukan shooting mengarah langsung kepada penjaga gawang Kodek, tapi dengan sigap penjaga gawang Kodek bisa mengamankan bola shooting dari Puji Widodo tadi. Masuk timang-timang bola penjaga gawang Kodek. Kembali ke pertandingan, kita berjumpa bersama di tengah lapangan. Nampaknya salah satu striker ada serangan dari Samudra FC, permainan jalan dari kesebelasan Samudra FC nampaknya masih tergeletak di sana, terjatuh di sana, mengalami kesakitan. Apa yang terjadi kita saksikan bersama para penonton. Semoga tidak terjadi sesuatu hal yang serius tentunya untuk rekan kita, saudara kita, Puji Widodo dari kesebelasan Samudra FC. Namun nampaknya dipatah keluar oleh tim medis yaitu Bapak Sunar dan juga Bapak Hijrah. Puji nampaknya ditarik keluar dan digantikan oleh nomor punggung 7 yaitu saudara. Dan nomor 19 Samudra Mustra bola tadi sampai terjatuh dan juga sama lagi kembali Fadli sama Fahri di sana masih terjatuh lagi-lagi. Salah satu momen dari Bolang FC melakukan pelanggaran cukup keras namanya di sana kepada Fadli atau Fahri tadi namanya di sana. Oh, Fadli maksud kami dan bersiap menghadapi bola dari Han di sana. Ini melakukan tendangan bebas, satu peluang kembali didapatkan oleh sebelasan dari Samudra FC Sumber Lawang melalui tendangan bebas. Mampukah melakukan tugasnya kali ini Ilham yang bertugas sebagai sekuter? Ilham sudah lakukan batu datangnya di sana. Terjadi kobol di sana namun masih keluar lapangan saja dan menghasilkan tendangan penjuru untuk sebelasan dari Samudra FC. Silakan akan melakukan ke sana. Nampaknya ada Ilham dan sudah bersiap ke sana ada Ferry Amben tentunya
Pemain striker berbola memantulkan ke sini dan namun bola masih dapat dikuasai sebenarnya oleh penjaga gawang dari Gerang FC. Tadi berhasil menutup bola dengan sempurna. Tadi terjadi skrimit di sana dan tendang saja ke depan Fadli kepada Rute masukkan dan Denny masih pasang belum melakukan penetrasi terlepas Denny balik sekali dan kebiasaan kesamaan dan masuk kami pantai terlepas Amel pasir telah berbuka dengan jangkan Peter Rafi Mugian dari jaga gawang Sabu Bres sini mengamankan jalan Denny masih kasih bola Denny tetap di sana terlepas 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 umpan ke tengah jauh sana Tegur Tegur tadi kedada masuk kami kedada Ridwan aku terlepas dari kantor Ridwan pendek masih jelas dan lepas lepas darah lepas lepas pada Ritu Ritu namun masih tak pinter tadi umpannya kepada Ricky dengan penjuru didapatkan oleh Sandra FC dari Semarang sudah dilakukan di sana jatuh kedatangnya dan terlalu dekat dan jatuh dikeluarkan bisa-bisa Aldi kedat dengan sempurna ayo jangan berlanjut ya masih penjaga Aldi kedat menimbang bola tendang jauh ke depan yang di sana jadi tujuh di sana ada Denny tapi dipatahkan oleh para pemain Samudra FC buang saja keluar lapangan sehingga mengakibatkan lemparan ke dalam untuk Bulang FC. Sekali lagi skor sementara masih 2-1 untuk keunggulan Bulang FC dari Gemolong. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Lambang. Lambang sudah lakukan pada Ricky, kembali kepada Lambang jadi 7 Denny tapi selalu terlaksan Samudra FC melakukan serangan bertubi-tubi yang coba untuk membuka pertahanan dari bola FC tapi masih sangat rapat buang saja bola ke depan tadi mencoba bertahan di situ adalah pendek di sana pendek kuasai bola sayang sekali dapat dipatahkan oleh para pemain dari Samudra FC masih terjadi perputaran bola di sana kota-kota itu sendiri dan bagus sekali dari shooting dari pemain bola FC tapi di situ boleh menjaga Rafi yang penampilan pada satu mungkin Denny melakukan tendangan penjuru sudah jauh tinggi datangnya bola kembali terjadi sayang sekali melambung di atas sekitar gawang dari penjaga gawang Rafi tinggalnya mengakibatkan tendangan bola apa yang terjadi karena kami harapkan para pemain bisa menjaga dan mengontrol emosinya karena pertandingan ini sangat-sangat menarik sekali jangan dikotori dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Baik kita kembali ke lapangan pertandingan. Biar pertandingan ini dilanjutkan. Saat ini terjadi pertarungan di sekitar lapangan tengah di mana kedua sekolah akan mencuri-curi berbantu melakukan serangan. Kali ini Denny Kosek pernah melakukan penetrasi menusuk di daerah pertahanan sebelah kiri dari sekolah dan Samudra namun terlepas dari pesan Denny. Dan kali ini kita bertemu di sekolah apa yang terjadi? Mohon dikondisikan untuk selain pemain dilarang ke lapangan biar diselesaikan oleh panitia ataupun kantor ataupun wasit. Nampaknya terjadi kartu kuning untuk kedua pemain. Kita saksikan terjadi pelanggaran dan nampaknya fokus bal. Nampaknya kedua pemain masih menerapkan terjadi perdebatan di sana, namun masih dapat dengan segarnya dinilai oleh Rafi Panit dari Seragam. Menang itu bisa menjaga tertibitas dalam bermain, tetap jaga tertibitas menjunjung fair play dan tendangan bebas kembali dilakukan oleh Sunderland. Kami berhasil kepada Rezan Mabek kami. Bola jauh ke sana. Dari Sunderland FC melalui tendangan bebas. Sudah dilakukan di sana jauh tinggi datangnya. Hampir saja. Umpan yang cukup kenawan tadi namun belum berhasil dijangkau oleh pemain
Berserang dari belakang. Mencoba membangun serangan Denny Gutakotis di sana sendirian, masih Denny Gutakotis kalau sendirian di sana dan jadi satu pelanggaran kepada Denny tadi Gutakotis. Denny dilanggar oleh salah satu pemain dari Samudra FC. Denny salah satu pemain yang sangat lucu untuk dijaga pada pertandingan hari ini. Sekali kita saksikan lagi-lagi Denny terlepas dari penjagaan menyusur lapangan belokan penetrasi pergerakan baik dengan bola maupun tanpa bola. Jadi permainan yang sangat cantik diperagakan oleh pemain-pemain dari kedua kesebelasan khususnya dari Berang FC. Lucas Jemi salah satu penyerang terbaik tertajam Liga Ramadan tahun 2021 kalangan dan jauh tinggi datangnya di sana nampaknya Carlos tadi yang mengambil kepada pendek terjatuh pendek namun bukan satu pelanggaran masih pada kuasa bola dan jatuh pelanggaran lagi. Selamat kepada Pulang FC Gemolong yang berhasil menjadi juara satu Liga Ramadan kalangan tahun 2021.